Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nada Kamelia. Oke guys, kali ini kita akan melanjutkan tutorial sebelumnya, yaitu membuat fitur riwayat dan pengaman nota. Nah, kali ini kita akan menyalakan XMPP-nya dulu ya. Seperti biasa pasti aku pakai XMPP. Bentar guys, lama. Oi, kenapa dia? Mungkin dia butuh istirahat. Oke, kita nyalain, kita start. Lalu Nada nyalain teks editornya. Kita bisa pakai sebelum teks. Aku kan biasanya pakai sebelum teks ya. Kalau kalian nggak ada sebelum teks, kalian bisa buka Notepad plus plus top ya, yang ini juga bisa untuk edit buat program kok nih. Dulu aku pakai ini, tapi sekarang aku lebih suka yang sebelum teks. Oke, teks ya guys. Ini apa nih, kita suruh update, nggak usah, lanjut. Setelah itu kita nih nyalain dulu. Kita buka database-nya localhost, terus kita masuk kemarin itu nama database-nya ini guys, Nada Shop. Kita ke pembelian, udah, lalu kita ke struktur kalian. Bentar ya, lama ini. Ini Nada mau tambah tabel baru ya. Mau bikin statusnya pembelian. Ininya 100. Nah, tipenya itu kita pakai varchar. Defaultnya as device. Lalu di sini kita tulis pending. Biasanya kalau ini status pembeliannya gitu guys. Lalu kita save. Ini kita buka bro. Nah, ini pending. Kita buka. Ini Nada Shop kan, aku takut salah. Kita klik kanan seperti biasa. New file, kita buat. Lalu kita save as dengan nama mana ih? Oke, riwayat .php guys, memberi harapan palsu. Oke, kita lanjut ke sini. Doc tipe HTML, lalu HTML head, tutup headnya kita body seperti biasa. Kalau yang hafal ya yang tahu pasti ini harus selalu gini, tutup HTML nya lalu Nada mau buka index.php apa namanya. Ini apa guys? Delete nih. Kita copy dari bagian izig dan
menu.ph. Atlas jalan. Ih, ngapain ada nanya? Gak jelas, maaf ya. Lalu itu udah kita copy, lalu kita di sini di hatimu ada aku. Ya guys, ini udah. Nah, ini guys, seperti ini. Lalu kalian save. Nanti mau buka filenya ya, yang tadi kita buat. Localhost. Nada. Localhost nada shop. Nah, ini kita ganti. Tadi kita buatnya riwayat. Ya guys, maaf. Riwayat.php. Enter. Kalau udah, nah ini. Guys, nada enggak ada tombol search-nya. Kita coba mana ya? Itu ya. Yang pengen ke sini nih. Biar deket. Biar enggak berjauhan dia. Search include koneksi HTML. HTML terus hit meta title. Coba. Admin bahwa bootstrap this SS bootstrap into SS hit ok. Nada shop riwayat php. Tuh kan aku menangis nih. Sebentar. Oke guys, kita lanjut ya. Di sini section class sama dengan riwayat section div class sama dengan div class dengan container tutup divnya, lalu kita buat H3 riwayat belanja PHP Rachel. Session
pelanggan. Nama underscore pelanggan, lalu tutup H3. Iya, tutup H3-nya. Kalian save, coba kalian jalankan di sini. Salah guys, maaf. Riwayat. Nah, gini. Kita lanjut lagi ke sini, kita buat tabel. Di sini tabelnya kelas. Tabel. Berderet. Kalau udah enter th t buat tr, kita tutup tr nya lalu th nol th tanggal, lalu th, maaf ajan, ntar kita lanjut lagi ya guys. Oke guys, kita lanjut lagi ya, maaf guys, jangan lihat yang di sini guys, ini aku lagi yang ngerjain tugas. Oke, kita lanjut ke sini. Itu kan udah tanggal, nomor tanggal, lalu kita tulis status, habis itu th lagi, kita buat total, kita buat lagi opsi. Nah, setelah lanjut next guys, udah selesai di sini, kita buat di sini yang teret, kita buat bodinya. Kita tutup badinya. Tebadi guys, maaf. Lalu kita enter lagi. TR, tutup TR-nya. Kita enter. Kita buat CD. Kita buat ininya, contohnya X ya, kita copy di sini sebentar, kita blok, lalu kita enter 2 3 4 5, save. Kita lanjut ke refresh di sini, ting. Oke, seperti ini lah, tunggu bentar, tiba ih guys. Oke, terharap. Oke, seandainya saja, sebentar, seandainya. Ini bukan folderet tapi berderet. Nah, coba nada refresh. Ting. Nah, udah kayak gini guys. Ting. Bunyinya kayak gitu ya. Riwayat belanja. Lalu kita akan di sini kita masukin, ntar ada menampilkan data pembeliannya gitu guys.
kita tambahin. Nah, ini enter PHP. Here ID. Oke guys, kita lanjut. Maaf tadi ada yang telepon. ID underscore pelanggan is session pelanggan ID pelanggan, lalu di sini titik koma, koneksi gue dari ini apa nih, darah hijau. Hati-hati guys, kita harus teliti. Select bintang from pembelian, kita dimana where dimana ID underscore pelanggan sama dengan string ID pelanggan, lalu titik koma. Kita buat while pecah diambil head. Bentar. Oke, kita lanjut. Maaf ya. Head search. Nah, ini seperti biasa tanda kurungnya itu kita enggak akan disatuin sama sini. Kita akan di bawah di sini TR-nya. Jadi sini koneksinya kita simpan di variabel ambil sama dengan. Lalu kita akan memasukkan ini. Kelihatan nggak sih kalian guys? Kelihatan ya, semoga. Ini sebentar, yuk. Maksudnya susah banget guys. Semoga kita buka yang sebentar. Pembelian, oke okay, ini kita sebentar. Okay. Kita masukin tanggalnya guys, di sini masukin PHP. Echo pecah tanggal underscore pembelian, kalau sudah tung 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 save guys. Lalu kita di sini coba kita refresh, ting. Oke, di line 45 guys dia terjadi kesalahan. Apa yang harus terjadi
PHP Echo pecah tanggal pembelian error sintek riwayat nilai R45 guys, dia gak mau guys. Apa yang terjadi pada dirimu? ID pelanggan session pelanggan ID pelanggan terus pasti ada yang salah. Ambil koneksi query select bintang form pembelian di mana ID pelanggan well get assets ambil benar. Di sini guys, kenapa sih nada? Tuh aku tuh emang harus rada-rada teliti guys. Nah, nada emang nggak ada itu ya? Nada emang nggak belanja. Kita buka ini coba. Hey riwayat .php. Nah guys, ini udah ada. Oke, karena gak ada datanya karena Nada belum masukin. Paham tak? Insya Allah paham ya. Gitulah, karena Nada kan rada susah untuk menjelaskan untuk orang lain. Oke, sekarang ini udah lanjut ke statusnya. Statusnya kita PHP Echo, lalu kita share. Jangan lupa guys, di sini kita masukin status apa ya? Bentar, Nada agak bingung. Status sorry. Ini U-nya salah. Kita di sini dulu guys, oke? Nah, di sini kita edit. U-nya enggak ada. Start. Masa start? Oke, kita di sini kita hapus guys. Kita ganti status. Oke. Lalu the save. Next bro. Lalu kita masukin status pembelian. Sudah gini bro. Oke. Sudah gini bro. Nah, lanjut kita ke di sini total. Tunggu. Total pembelian ya. PHP kita echo pecah total status total pembelian lalu kalian save guys. Ini mau coba statusnya pending totalnya mantap 3.010.000. Kita lanjut bikin penomoran otomatis seperti biasa di bawah sini
di hatimu ada aku. Bucin banget dah. Di hatimu ada aku, di hatimu. Di hatimu ada aku, di hatimu ada. Jangan. Nomor sama dengan 1.7 koma. Oke, kita buat penomoran secara otomatis. Di sini kita buat PHP echo nomor 1.7 koma, jangan lupa di sini. Oke. Di sini nih kalian buat PHP nomor plus plus titik koma tutup PHP-nya. Nah, kalian boleh save tahap ini kan di sini tarif. Nah, karena ini contohnya cuma satu, kita coba lagi beli yang acer gambarnya ikan. Oke guys, biar aja ini juga nada nada KAMILIA ada Kamilia. Kita check out guys. Oke, seperti ini kalian bisa tambahin solo. Wah, solo jauh. Oke, kita check out lagi guys. Nah, di sini di sini kita misalnya kita tuh belum baru lihat riwayatnya, belum dibikin guys. Tuh kayak gini udah penomoran otomatis kan. Oke lah, penomoran otomatis guys. Lalu kita lanjut ke opsinya guys. Di sini opsinya, kamu kedengeran gak sih suaraku? Suaraku tuh cempreng. Terus bawa lagi. Ya iyalah, sabar ya. Yang pacarnya aku. Terus kelas sama dengan button infonya kita itu tulis nota, lalu tutup A, terus lagi ref, lalu kita tulis class button sukses guys, sukses melakukan apa? Pembayaran. Lalu kita save dan kita refresh. Nah, oke guys, kalian tahu kan di sini ada status. Nah, ini yang tadi kita bikin. Nah, kita lanjut di sini pakai yang ini totalnya. Bisa iya, duit nggak pakai HP, rupiah. Total pembeliannya kita tambahin. Sini mana sih total pembeliannya? Echo kita pakai RP guys. Di sini RP titik kita pakai number format, number format. Nah, di sini kita aja. Oke, nah, lalu kita refresh dulu bro, kita lihat hasilnya. Hai guys, udah jadi. Nah, kita lanjut ke sini. Ini nota kan, nota kita lanjut ke arahin ke link nota.php. Lalu ID sama dengan kita masukin PHP-nya, echo pecah masuk ID pembelian. Kalau enggak dia bakal masuk semua gitu ID-nya kalau kita enggak taruh ID pembeliannya satu-satu ya guys gitu. Selesai. Oke, tadi mana sih? Ayap. Di gimana sih, guys? Oke. Nih, gak lihat apa. Total nota PHP echo
ID pembelian. Dinur. Close button-button info nota. Kalau udah save, itu kita buat nota ya. Nah, sebentar. Kita klik nota. Nah, ini notanya udah ada kan, laptop Asus-nya. Kita ke sini. Pelangganmu di sini. Hai, Tayo. Nah, ini udah ada kan alamat pelanggannya, udah. Lalu di sini pakai ID-nya, itu ID-nya ke-21, guys. Dia itu udah nampilin. Silakan lakukan pembayaran sebesar ini. Namanya, nama pelanggannya, pembeliannya itu udah ada gitu, guys. Ini Bank Mandiri, kalian harus melakukan pembayaran di situ. Lalu lanjut, guys. Kita ke Bitai. Mana nggak bisa. Kita tutup aja ya. Udah. Jangan balik lagi, ntar stuck di satu titik loh. Delete file, guys. Oke. Kita lanjut ke sebentar. Sedihnya diriku. Div cloud. Container, lalu div-nya di mawar div. Ini berpasang-pasangan. Lalu di sini total RP-nya kita ini. Terus pakai ini, guys. Bentar. Nah. RP actual number format detail. Tengah. Lalu kita di sini PHP ID pelanggan, ID pelanggan yang sudah di pelanggan yang sudah beli sama dengan detail ID pelanggan, terus ID pelanggan yang sudah beli diganti lagi sama dengan session on pelanggan, lalu ID
jangan lupa titik komanya. If ID pelanggan yang sudah beli misalnya sama dengan ID pelanggan yang sudah ID pelanggan yang sudah login, ini salahnya login pelanggan yang sudah login, lalu kita echo buat scriptnya script scriptnya, jangan lupa titik komanya guys, pasti kalau aku ditinggal tuh aku suka lupa alertnya, jangan kau script script jangan nakal echo script script location required .php strip script, jangan lupa titik komanya. Di sini lanjut di sini exit. Oke, di sini kita tulis exit titik koma tutup PHP-nya. Jeng nggak ada yang salah kan, insya Allah. Coba kalian save, kita refresh di sini. Jangan nakal. Never nampak default code container. Lalu buat lagi. Never
LEFT, Lia Index Home. Bentar guys, aku mau cepet ya. Nukbar default, nukbar. Next to PHP, kita ganti di sini. Jadi apa? Shop. Di sini bukan A tapi B, lalu kita buat di sini A tutup, terus Lia Aref keranjang BPHP keranjang, Lia Aref check out BPHP check out, lalu kita copy di sini. Oke, kita paste di sini. Di sini kita buat apa namanya? Riwayat.php. Di sini kita kasih bukan checkout, tapi ganti riwayat belanja. Beli PHP efficient pelanggan. Okay, sebentar guys. Okay. Kita buat tambahin di sini. Kita mau assert gitu. Jangan tanjung merah-merah. From class nukbar from nukbar, ya Allah suara aku live method post lalu div class from group div class from group, kita langsung masuk di sini. Set me input tipenya text, lalu class from control page holder ARCH set. Name-nya SEARJHZ, lalu kita tutup div-nya. Coba save. Sebenarnya ini ada lagi button, tapi ntar aja ya. Search. Wow, logout-nya kan ada di sini kan, nggak jelas sama dasar. Sebentar ya. Oke guys, lanjut ya. Next. Jadi sampai mana? Search namanya search. Kita buat div, terus kita buat button. Enter button.
tipe, submit, class, button, i, Harry, Mary, namanya A R C H, button, lalu tutup, span, plus sama dengan G L Y, con lebih con sort, lalu waduh span, tutup buttonnya, kita tutup fromnya, lalu selanjutnya kita tutup pelinya. Emang ada di lalu li ref lock out. Nah ini gak usah nih, hapus guys. Nah dia ref lock out, aduh pelaku kalau di kejar cepet-cepet pelaku langsung ke cunut-cunut itu lock out. Navbar R I E H T R lalu li God. Red index buat PHP. Nabi. Next. Red apa mana tadi? Aduh. Aku lupa kelas nav brand, lalu kita buat PHP echo ring underscore session pelanggan nama underscore pelanggan titik koma dan tutup PHP-nya. Ada kesalahan enggak nih? Itu kan ada nih. Nah. Tutupannya F A dong, bukan li. Apa sih bikin kesel? Sorry, aku nggak jelas guys. Kita tutup linknya. Ref lock out. Oke. Jika belum login, tidak ada session pelanggan. How
Lovely. Kita buat di sini FOM plus navbar from navbar method sama dengan POS plus well plus oke, apa lagi yang cari ini div, oh my god div class from group lalu input tipe text kelasnya hujan lagi kelasnya from control namanya aku lagi buru-buru guys jadi maaf ya kalau agak cepat tapi aku mau nggak bisa cepat attend terus span kelasnya itu oke lip serve lip con com serve kita tutup spannya lalu tutup button oh my god class tipenya text class from control salah guys like foldernya buat foldernya SEARCH terus namanya SEARCH lalu tutup divnya kita di sini button tipe button tipe submit class button primary namanya sebatan kok dan dan tutup formnya lalu tutup linknya oke okay guys, kita lanjut ke sini tadi. Kita sampai mana ya? Gue button from Lee. Ref daftar .php kita tambahin style. Kita pakai margin live terus aku mau bagi apa ya B nah di sini kita tutup dulu B nya login.php and if
di sini kita kasih ukuran ini berapa ya? 21,5 cm. Kita refresh dulu guys. Guys, ini apa nih? Search-nya gengs, kenapa ada sini? Div class container. Oke, full class navbar live. Ini kita belum save ya? Nih, gua nada. Continue. Enggak bisa. Oke, guys, ternyata yang salah kayaknya nih. Kita harus cari di mana yang salah. PHP is session pelanggan from class navbar left method post. Okay, from group input. Coba kita tes SARC. Nah, ini udah tinggal yang Nadin login guys. Log out nih guys. Pasti ada yang salah. Tunggu kita. Start div class from group. Input tipe text class from control. Apply C holder cert, namenya cert, button tipe submit, class button primary, name cert button, span class kurang nih, span class lay cons, span button from okay. Coba kita guys. Class button all navbar right. Oke, kita lihat pasti ada yang salah. Itu navbar brand PHP echo session pelanggan, nama pelanggan lihat ref logout php auth from navbar nav method post. Okay, coba sana. Okay, gini guys. Okay, gitu dulu tutorial kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share ke sosial media kalian, dan nyalain notifikasinya agar bisa update terbaru dari video kita setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi hanya di YouTube channelnya Nada Kamelia. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.